Berapa kilo ni, Jo? Panjang ah. 4 kilo. Okey, Jo. Peace, Jo. Wah. Syukah kena reka. Atuh baru ya. Ini tinggi yang kami dapat hari ini. Panjangnya coba kau simpan atas kulpok, Jo. Oh, nangga panjangnya. Kantau eh. Steady berada aku ni. Ini besarnya. Ini besar yang kami dapat hari ini ya. Hidup hidup lagi. Hidup lagi press lagi ya. Lihat mulutnya tu. Masih meloncat lagi tu. Wah besar ya. Ini kawan aku ni yang dapat ni. Brother Joe. Brother Joe ni. Oke. Ini kan dicucuk. Dia punya anu. Sekarang melihat second round lah, lepas ni second round lah. Second round. Okey, ada kantau hari ni. Video selanjutnya jangan lupa subscribe ah. Jangan lupa subscribe. Alhamdulillah naik satu ekor. Share, sila sharekan video kami ya. Okey. Share, subscribe. Jangan lupa subscribe ah. Dengan Joe Channel. Oke, kita mulakan babak yang kedua selepas ini. Oke. Kita simpan umpan lagi satu untuk. Ada berapa kg ini, Jo? Ini kali kedua ini kita pakai umpan ikan timah. Ikan timah. Ikan lahui. Wah, besarnya. Ininya kepalanya masih besar. Besar. Ada berapa kg ini, Jo? 4 kilo ada. Ada 4 kg ini ya. 4 kg. Lai, tinggiri fresh lai. Test power dulu. Oh, ini kan baru mau masang. Baru mau pola. Baru mau pola umpan untuk second trip. Ini ya, kami orang mula tips macam mana cara memasang dia punya umpan. Satu di mulut. Oh, iya. Dia cakap satu di mulut. Mata kailnya. Tiga di badan. Tiga di badan. Jangan tidak tonton sampai habis ha. Jangan lupa subscribe. Yang penting. Yang penting. Kalau nak tahu cara untuk menarik umpan tenggiri, sila tonton video ini sampai habis ha. Ini tadi kami baru lepaskan pancing ini dalam berapa minit tadi, Jo? Ada dalam 20 minit. Kurang lebih lah. Dalam 20 minit kami lepaskan dia punya umpan dekat laut. Yang penting ni. Ini ada yang mata tiga kami kaitkan di bahagian ujung ekor ikan timah. Kalau mau pakai umpan lain pun boleh juga, pakai ikan parang aja. Ikan parang. Ikan parang pun boleh juga. Ini tadinya dipakai dawai stainless steel lah. Stainless steel. Mesti memakai dawai yang kuat. Cantik-cantik. Boleh menarik berapa kg ini, Jo? Ini 10 kg dapat ya, cakap. Nanti kalau menarik, kira-kira pun boleh ini. Bukan nih.
Oke, ini proses dia akan membuang dia punya umpan. Banara, oke. Oke. Piso. Ah, lepaskan. Oke, macam ini caranya. Kita tes dulu. Kalian tahu macam mana caranya untuk menarik tenggiri pakai pancing? Oh. Sila tonton sampai habis. Ini trip yang kedua. Trip yang kedua. Oke, lepaskan. Dari engine perahu dihidupkan. Hidupkan enjin perahu, jalan. Oke, umpan sudah dihanyutkan. Lepas itu diikat dekat tiang. Siap. Oke. Oke. Oke, kita tunggu selepas ini ya. Jangan lupa tonton sampai habis dan jangan lupa share dan subscribe Joe channel lah. Oke. Bye. Bye Joe. Peace. Yeah, good.